Cuma bisikan kata, Datuk, ada maklumat kata yang hutang darah akan dibayar dengan darah. Masa itulah pihak Putrajaya, Kit Aman dan juga Mindef merasakan tidak ada jalan lain dah. Tak payah nak tarik-tarik tali lah. Dia beritahu Datuk, Datuk kena gempur. Saya CP Bersara Tok Abdul Rashid bin Harun. Saya masuk polis sebagai mata-mata pada tahun 1975 dan saya bersara pada 3/1/2017 dan pangkat terakhir saya adalah Komisioner Polis Sabah. Saya masa dalam persoalan komando, masa saya mata-mata lagi dapat pegawai semasa dalam persoalan komando, saya telah bertugas di Jabatan Siasatan Jenayah lebih kurang 15 tahun. Kemudian saya patah balik untuk menjawab jawatan sebagai pegawai turus risikan operasi persoalan komando. Operasi pencerobohan pengaras di Lahad Datu tu pada awalnya dikenali sebagai Opsulu. Kemudian ditukar kepada nama Obdaulat. Kejadian ada berlaku pencerobohan bersenjata di Kampung Tandua Lahad Datu. Waktu itu saya ada di tugas di sebelah utara. Saya telah diminta untuk mengatur gerakan kumpulan kecil daripada 69 komando dan saya telah terbang dengan helikopter PDRM ke kamp PJA Ulu Kintar, berjumpa dengan komander 69 komando dan pegawai dia dan minta disiapkan sejumlah kecil daripada 69 komando untuk digerakkan pada keesokan paginya. Di situ saya telah minta bincang dengan Datuk Azizan siapa yang akan naik dulu ke Lahad Datu sama ada saya ataupun komander 69 komando. Hasil perbincangan, saya akan naik dulu memandangkan pengalaman saya dalam tugas-tugas mengkoordinasikan operasi di dalam bahagian operasi khas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, dan saya juga adalah OC unit pengintipan Jabatan Siasatan Jenayah. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman ini dapat digunakan semasa menangani kes tersebut. Bila sampai kat sana, kita terima taklimat daripada Datuk Ahmad Marzuki, komander Brigade Sabah PJA. Kemudian pada 14 hari bulan kita masuk ke Tanjung Labian dan beberapa tempat dekat kawasan Lahad Datu tu. Bila sampai di resort Pella Sahabat tu, dia tanya siapa nak pergi. Oleh kerana masing-masing bobo fikir nak pergi tak pergi, saya pun cakap okey saya pergi. Kenapa saya pergi? Saya rasa saya boleh membantu untuk membuat ground appreciation ataupun penilaian kawasan. Sebab apa? Akhirnya nanti saya yakin yang 69 komando akan diarahkan untuk menggempur. Daripada saya mengarahkan anggota-anggota rank file daripada pegawai saya pergi, baik saya sendiri tengok keadaan supaya senang buat assessment. Pada hari pertama 15 bulan masa saya masuk, saya nampak 79 orang. Kemudian hari kedua 63, kebanyakan muka berasingan, muka-muka lain. Jadi saya rasa lebih 150. Dia katakan mendakwa diri dia itu RSF, Royal Sulu Force. Dia ada bendera dia, dia ada lambang-lambang pada baju dia. Senjataan dia pakai M16, pakai garan, pakai carbine, pakai revolver, pakai Colt 45. Pada awalnya kita heran juga kenapa dia datang dengan kekerasan. Sebab saya percaya masih dalam proses untuk dibawa ke ICJ ke, tapi benda tu proses mengikut perundangan sedang berjalan. Kemudian itulah baru kita tahu yang Lahad Datu insiden tu dia hanya nak tarik perhatian ke Lahad Datu, sedangkan ada perancangan lain. Pada 2000 bulan tu ada satu pertempuran berlaku dekat Sempona. Rupanya ada perancangan dia dekat Sempona untuk dia bertindak di Sempona, Simartinius. Pada hari pertama tu dua anggota kita terkorban, 12 orang dapat ditumpaskan. Kemudian rentetan operasi tu yang dijalankan lebih kurang 68 orang dari pihak-pihak dia orang, pihak musuh. Saya dipahamkan seperti tiada ruang apa-apa. Dia pun tak mau benda ni ada toleransi mengenai benda ni semua kan. Jadi masa itulah pihak Putrajaya, Kit Aman dan juga Mindef merasakan tidak ada jalan lain dah. Tak payah nak tarik-tarik tali lah. Saya terima arahan daripada Pesuruhjaya Polis Sabah. Dia beritahu Datuk kena gempur. 3 bulan saya bawa jeneral angkatan tentera, lepas tu 4-5. Saya memilih untuk melaksanakan teknik gerila. Kita punya teknik sendiri. Saya yakin dengan menggunakan teknik tersebut, kematian di pihak kita ataupun kecederaan ke apa semua di pihak kita akan kurang. Bila dia nampak keseriusan operasi-operasi yang dijalankan selepas itu, bombat lah apa semua sekali, kita nampak kesungguhan kita dan dengan bantuan-bantuan yang turun, dengan pelbagai-pelbagai jentera yang turun dari pihak jentera, bantuan-bantuan daripada Sarawak, daripada Semenanjung, menjadikan diorang ni terfikir ini bukan main-main dah. Dan kita tak pernah bermain sebenarnya. Dan ini sangat-sangat serius. Yang timbul hutang darah dibayar darah ni masa saya komander Eskom. Terdengar maklumat kata hutang darah bayar darah. Jadi saya tak faham apa maksud bayar darah tu. Cuma bisikan kata, Datuk, hati-hati, diorang ada maklumat kata yang hutang darah akan dibayar dengan darah. Saya cuma tanya, daripada mana? Daripada kampung sekian-sekian, kampung air lah orang tu. Jadi saya kata, okeylah, tak apa. Tak apalah kan? Jadi memanglah kita tak buat report polis. Apa nak buat report polis kan? Kita buat report polis, kita tak tahu siapa. Tak tahu. Bukan tak berguna buat report polis tu. Tapi, tak apalah kan? Kita dah duduk dekat Lahad Datu tu, dah di komander Eskom. Tanggung je lah apa benda ugutan-ugutan ni kan?
Dan bila jadi begitu, saya berfikir macam mana kita nak buat lah. Takkan kita tak bergerak, kita komander. Masa tu dah komander Eskom. Satu hari tu saya lalu dekat kampung tu, saya beritahu dengan driver, berhenti kat sini, kau kepala kereta kau mengadap keluar, kau hidupkan enjin kereta ni, kau duduk dalam kereta, kau jangan bergerak. Saya masuk dalam kampung tu, pakai full uniform. Kampung yang dikatakan ada bercakap hutang darah, bayar darah. Jadi masuklah. Masuk pakai full uniform, bagi assalamualaikum, mana tak kenal siapa, saya komander Eskom. Pergi, ni siapa? Ni Datuk Rashid, komander Eskom. Kenal saya memang akan tegur kat Datu pun komander, saya akan tegur dia orang. Jadi habis tu keluarlah. Keluar, alhamdulillah tak ada apa-apa. Masuk kereta, cabut balik. Jadi memang riuhlah. Yang mana yang mengenali saya bising, kenapa masuk tak ada escort. Saya berkata, mana saya tahu saya nak masuk. Berhenti kat situ, saya masuk je lah kan. Melawat je lah. Saya masuk cara baik, dia kata. Dan lepas tu tak ada apa-apa pun berlaku kan. Tak ada pun. Jadi alhamdulillah lah. Secara psikologi saya rasa saya menang lah. Kan saya masuk kampung dia. Tak, bukan kerana saya berani. Tidak, saya kena matikan. Saya kena matikan apa juga. Kalau tidak, saya sampai bila saya nak fikirkan benda tu lagi. Takkan nak duduk kat rumah, duduk kat pejabat je. Tak payah melawat. Saya kena melawat. Jadi saya kena buat sesuatu. Jadi untuk matikan cerita-cerita yang begini.